Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. You ready? They are the many chemistry. Minari ya tsunami hatte ku kasan kata to wa o akete kanai yo clear stay go. Kiseki no power wa mystery. Shinai kon so kayakan na o kasan kata kasan ne aeba negai wa motto growing. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Zeming teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tanah Zeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Zeming akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini Zeming akan membuat portal yaitu adalah portal YouTuber teman-teman ya. Dan portal YouTuber yang akan kita buat adalah portal Mipan dan Zuzuzu teman-teman ya. Jadi Mipan dan Zuzuzu ini adalah seorang teman dari konten kreator atau kreator teman-teman ya. Jadi teman dari aku Dav teman-teman yang dimana mereka muncul di saat ada konten si aku Dav teman-teman ya. Jadi dia itu bertiga sebenarnya, aku Dav, Mipan dan Zuzuzu. Dan di sini Zeming ditantang atau di request untuk membuat portal Mipan dan Zuzuzu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi dan dia itu memiliki skin si Mipan warnanya pink dan Zuzuzu warnanya cyan teman-teman ya. Dan di tahun-tahun sebelumnya aku sudah pernah membuat portalnya teman-teman ya, Mipan dan Zuzuzu. Dan kali ini aku akan membuat portal Mipan dan Zuzuzu di tahun 2024 teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal Mipan dan Zuzuzu di tahun 2024 bersama Zeming teman-teman. Teman-teman, jadi sini Zeming punya opsi obsidian dan flint and steel ya, dan sebagai bahan utama dan bahan tambahan kita gunakan pink wall dan juga light blue wall teman-teman. Dan setelah itu kita akan langsung aja cari tempat untuk membuat portal ya teman-teman ya. Kita akan coba cari tempat di bagian mana ya bagusnya. Oke, ke bagian sini aja kali ya teman-teman ya. Kita akan buat di sini, kita akan buat dengan ukuran 4x5 teman-teman seperti biasa ya. Oke, ini kita pakai terus. 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, dan langsung aja di sini kita taruh light blue wall di bagian pojok-pojok teman-teman ya. Dan bagian tengah kita gunakan pink wall. Kita tutup. Dan di belakang kita buat seperti ini juga teman-teman ya. Seperti ini kita tutup lagi. Oke teman-teman, dan langsung aja kita nyalakan portalnya teman-teman ya menggunakan flint and steel ya. 1, 2, dan 3. Oke, ini dia teman-teman, warnanya seperti ini teman-teman, ini kayak warna-warna lavender teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman untuk aku sebelumnya ada buat polling teman-teman ya, kita akan main Minecraft aja atau main Minecraft portal dan juga Roblox experience. Tapi di sini yang menang kita akan membuat konten portal aja teman-teman ya, karena nggak banyak yang nggak setuju aku main Roblox experience teman-teman. Oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal Mipan dan Zuzuzu bersama Zeming teman-teman. Oke, kita akan masuk 1, 2, dan 3. Aduh. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Mipan dan Zuzuzu teman-teman. Kita sampai di mana ini teman-teman ya? Oke, kita ngeliat sebuah, oh ada pemukiman villager teman-teman ya. Dan wow, kita ngeliat rumah modern house teman-teman ya, atau apa? House modern ya, modern house. Dan juga
gambar Mipan dan Zuzuzu teman-teman di sana teman-teman. Wow, gede banget dong. Oke, dan sebelum itu kita akan nge-review mapnya dulu teman-teman ya. Kita akan nge-review ini ada sebuah village teman-teman ya. Tapi nggak tahu ada villagernya ada atau enggak. Oh, ternyata ada pemukiman teman-teman. Ada villagernya juga di sini ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah tempat yang sangat damai berarti ya. Dan teman-teman, kita akan coba untuk melihat ini foto atau gambar si Mipan dan Zuzuzu teman-teman ya. Wow. Oh, ini kayaknya terbalikin teman-teman. Itu ada tulisan ya. Kalian apa tuh? Apa itu? Apa itu? Kalian uhat apa? Tombol kalian tahu tombol kayaknya. Dan ini ada dia teman-teman, ada gambar si Mipan dan Zuzuzu teman-teman. Zuzuzu itu yang warnanya biru ini teman-teman ya. Dan si Mipan warnanya pink teman-teman. Dan kita lihat teman-teman beneran fotonya dong. Beneran wajahnya si Mipan si Zuzuzu seperti ini teman-teman ya. Matanya agak lain ya. Oke teman-teman, dan kita akan penasaran dengan rumah ini teman-teman. Ini adalah rumah si Mipan dan Zuzuzu kalau prediksiku sih teman-teman ya. Oke. Dan kita akan coba. Ini ada kayaknya ini tingkat 2. Wow. Ada si Mipannya teman-teman di sini ya di kolam renang teman-teman. Waduh. Ngapain teman-teman? Apakah dia mau berenang si Mipannya? Kita lompat. Wow. Wow, kita numpang berenang teman-teman di kolamnya Mipan teman-teman ya. Waduh. Waduh. Wow. Halo Mipan. Oke. Dia nggak berenang ya. Nah, di situ ada seorang villager. Dan di sini kita akan coba untuk nge-review mapnya dan sekalian mencari add-on atau modnya teman-teman ya. Oke. Ini tempat apa nih? Oh, ini kamar teman-teman, tapi lemari, tapi nggak ada cheese teman-teman ya. Nggak ada cheese. Nggak ada cheese ya. Berarti kalau kita cari mod itu harusnya ada cheese-cheese gitu teman-teman ya. Ini apa nih? Ini WC ya teman-teman ya, toilet ya, toilet. Ini kamar juga. Udah mau mulai malam teman-teman ya. Berarti kita harus nginap di sini teman-teman. Oke, apakah kita harus tidur dengan si bapak villager ini? Kayaknya kita harus tidur teman-teman ya. Gak apa-apa lah. Oke, dan sudah pagi dan kita lanjut untuk menggeledah rumah si Mipan dan Zuzuzu teman-teman ya. Kalau prediksiku sih kayaknya di atas sih teman-teman ya. Dia naruh add-onnya teman-teman atau modnya ya. Oke, ini kamar apa nih? Oh, ada cheese. Wow, ada teman-teman, ternyata beneran ada ya. Ini apa, spawn Zuzuzu dan juga spawn Mipan teman-teman. Wow. Kita dapat teman-teman dan oh, ini si Zuzuzunya teman-teman. Ada ternyata dia di atas sama teman-teman si Zuzuzu ya. Waduh. Oke, dia ngapain teman-teman? Si Zuzuzu teman-teman ya, matanya agak jering teman-teman ya. Oke. Oke, dan kita akan keluar untuk menggunakan add-on yang kita dapat teman-teman ya. Oke, ada si Mipannya ada di bawah dan Zuzuzunya ada di atas teman-teman ya. Oke, dan kita akan coba sebelum kita menggunakan spawnnya, kita akan ambil dulu beberapa monster teman-teman ya. Yang akan kita coba untuk ngelawan si Mipan dan Zuzuzu teman-teman seperti biasa ya. Yang pertama di sini kita ambil villager. Villager, yang kedua Enderman. Dan yang ketiga kita ambil Ravenger teman-teman. Ravanger ya. Ravanger. Oke. Dan kita langsung aja spawn si Mipan teman-teman yang pertama ya. Si Mipan Zuzuzu nyam-nyamnya. Oke, 1 2 3. Oke, ini dia teman-teman si Mipan. Mipan Zuzuzu Zuzuzu. Oke, dan ini adalah si Zuzuzunya teman-teman ya. 1 2 dan 3. Oke, teman-teman, jadi kedua player si Mipan dan Zuzuzu sudah Uzeming spawn di sini teman-teman ya. Dan kita akan coba nge-spawn para monster ya. Yang pertama di sini kita akan spawn villager ya.
langsung sekali dua teman-teman ya, karena di sini ada dua player ya. Kita akan pasang dua villager. Oke. Si Zuzuzu kena damage sekali teman-teman ya. Langsung lagi villager lagi. Oke, teman-teman langsung mati lagi. Oke, teman-teman sekali pukul aja mati mereka teman-teman ya. Oke, yang kedua kita pasang Enderman 1 2 dan 3. Oke. Si Enderman apakah dia datang untuk melawan si Nipan dan Zuzuzu? Oke, naik dia teman-teman. Satu mati teman-teman. Enderman-nya mati melawan si Nipan dan Zuzuzu teman-teman ya. Oke, dia kayaknya si Enderman-nya di bawah ya. Oke, hilang ya. Coba lagi. Oke, satu mati. Oke, masih ada nggak? Kayaknya satunya menghilang teman-teman ya. Coba lagi ya. Oke. Ini dia pertarungan Nipan dan Zuzu melawan Enderman. Tapi kayaknya Enderman-nya pada kabur teman-teman ya. Nggak, karena dia menggunakan teleport. Jadi dia nggak mau melawan si Mipan dan Zuzuzu. Oke, jadi monster yang terakhir di sini kita akan coba ngelawan pakai Ravenger ya. 1 2. Oke, dua Ravenger melawan si Mipan dan Zuzuzu teman-teman. Siapa yang menang? 1 2. Oke, mati teman-teman lagi. Oke, dua lagi. Oke, teman-teman, ronde ketiga yang terakhir ya. Oke, siapa yang menang? Oke, ternyata Mipan dan Zuzuzu tidak ada matinya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi cara membuat portal Mipan dan Zuzuzu sudah selesai, teman-teman ya, sesuai dengan requestan kalian, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Jadi, jika kalian suka dengan video ini, silahkan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request, kita akan membuat portal apa lagi selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya, teman-teman. Bagi kalian beruntung, akan Uzeming membuatkan portalnya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi saya Uzeming dan Mipan dan Zuzuzu mengucapkan see you and goodbye.